Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim memaklumkan seorang lelaki yang ditemukan meninggal dunia di depan sebuah restoran di pusat komersil Plaza 333 di Penampang pernah menerima rawatan sebagai pesakit jantung. Kejadian yang tular dari jam 10.50 pagi Rabu itu selepas orang ramai melihat lelaki berusia 67 tahun terbabit berbaring di depan restoran. Muhammad Haris memaklumkan mayat mangsa telah dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu untuk dibedah siasat dan saringan COVID-19. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan kepada orang ramai agar tidak menularkan gambar mangsa di tempat kejadian demi menjaga sensitiviti keluarganya. Terdahulu, tular gambar mangsa terbaring di depan sebuah restoran di pusat komersil Plaza 333 sehingga mengundang tanda tanya netizen, malah ada yang mengaitkan kejadian itu dengan jangkitan COVID-19. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar Anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.